bertanding 21 poin. Berapa poin mau dipur atau gimana? Dipur lah. Dipur lah, apa cewek. Dipur berapa? 21. Ya kan habis dong, yo. Berapa? Yang fair-fair aja. Sesuai nomor punggung. 10. Dipur 15. Loh, sesuai nomor punggung. Jadi lu cuma tinggal cetak 6 poin doang gitu. Kenapa? Lu main aja sendiri sama keluarga lo. 5. Berapa pur? Pur yang fair lah. 5. Dipur 5. 5 lu bisa menang. Kenapa? 10. 10. 10. 10 deal. Oke. Kita akan main bersama dengan Yohan, Adil Voli Seksi. Oke. Game on. Bye. Oke. Sorry ya. 2 poin pertama ya. Perkasa juga nih cewek ini. Go. Iyalah. Lo gak dijepit. Jadi jepit terus dong. Jaganya bagus dia. Jaganya bagus rapi. Menjol. Wow. Jalan tangannya dong. Oke. Oke. かわせてもらうぜ。 Waduh, percuma di kur. Gua lagi jago. Yo brother, kan ini Pak, ini Pak. Hampir. Ayo Yol, lu bisa Yol. Ayo Kak Yol. Gak ada payah dong. Masih panjang. Yo. Bro. Gimana itu? Tau banget. Busuk banget tangannya. Lu habis pegang apa sih lu? Cuci tangan. Cuci tangan. Lu sebelum kesini pegang apa tuh? Kamu jahat gak diri. Sorry, ini bukan daerah lu ya. Gue tungguin sih kalau itu doang stamina lu. Bruh.
Boleh keluar lagi. Aneh banget. Ini ringnya dia ada makanan anggur, Bos. Itu yang dinamakan kentang ya. Udah mau masuk keluar lagi. Gak bisa ya. Buat kalian yang suka baju gua, silakan langsung pesan di Dots ya. Dots. 21 tahun ini kuyo. Dari umur 28 dong. Jadi yang ngejepit bola gue yang ini. Oke, lanjut ya, let's go. Gua bisa pegang dada dia. Diskriminasi. Gua baru saja dilecehkan. Nih lo lihat gue tutup semua pergerakannya, tapi nggak pakai tangan. Aduh. Gugup lo. Yola single, Yola lagi single. Jantung gua deh. Gua mau. Gua dengerin jantung lo, habis itu gua jantungan. Dance kita kena. Yang bagus. Awas golongin. Santai sih, selalu dong. Hey, santai dong. Hati-hati, gue lagi bocor. Gue harus ngedang nih kayaknya. Bisa kayaknya ngedang. 3 poin belum. Gerakan bagus belum, baru 2 poin. Gue kan jarang, 3 poin belum. Kenapa nih bang? Dia ada cedera, terus cederanya kambuh. Nah cederanya ini udah lama, iya kan? Sebulan ya? Iya. Nah dia nge-twist, tapi dia belum cek ke dokter. Jadi tadi pada saat dia nembak barusan agak sedikit goyang gitu. Coba kita kasih es dulu deh, minta handuk gua. Oke. Kayaknya kita harus mengakhiri sampai di sini pertandingannya. Masa? Iya, jadi nggak ada yang menang nih, fair lah. Iya dong, fair dong. Daripada lu kalah malu-maluin, udah cedera kalah ya kan. Jadi lu harus istirahat. Ya udah guys, sekian dulu. Tadi kita mau interview ya, tapi interview lah. Lagi gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Yola Yuliana kini dikabarkan banting setir jadi atlet badminton setelah absen membela timnas voli. Iya kan, aku badminton nggak harus jadi atlet nggak sih gitu kayak. Iya betul. Jadi apa-apa yang aku lakuin kemarin, main basket pun yang buat FIBA kan,
Iya. Pindah ke basket ya gitu. Ya lu rencananya enggak pindah ke bulu tangkis kan? Karena sini ditulis keputusan mewujudkan ini terjadi setelah Yola tidak masuk dalam skuad timnas voli putri Indonesia. Iya, memang. Pada turnamen si Sivilik. Sivilik yang berlangsung 4 sampai 6 Agustus. Jadi lu tercoret di situ. Lebih tepatnya enggak kepanggil. Enggak kepanggil. Karena emang kan untuk Sivilik sendiri dia diwakilin dari klub Bang Bandung Bang Jabar kan yang kemarin juara Pro Liga. Jadi kayak kebanyakan emang dari tim BJB-nya yang sendiri yang kemarin main tuh gitu. Tapi emang buat aku pribadi sih untuk ke timnas kayak udah cukup lah ya gitu kayak. Udah berapa kali lu di timnas? Junior itu aku dari 2008 junior timnas. 2008 ya, cukup lama sih udah ada hampir 15 tahun ya. Iya. Oke. Jadi kayak udah lama banget gitu. Jadi udah cukup lah ya gitu. Jadi aku konsennya sekarang ke profesional liganya aja. Iya, tapi pasti sedih juga lah ya. Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Soalnya di sini gue baca juga kata sebelumnya Yola secara terang-terangan menyatakan ingin pensiun dari timnas voli putri Indonesia. Iya, iya, iya. Itu benar. Kemarin kan yang terakhir tuh FVC aku main di Gresik kan. Iya. Terus kayak kita masuk final di ajang Asian gitu kayak itu tuh sesuatu pencapaian yang terbaik buat aku pribadi ya, apalagi itu tingkat Asia gitu dan kita masuk ke dua besar. Yeah. Padahal kita tuh di targetinnya cuma 4 besar. Yeah. Gitu. Dan pada enggak percaya kita bakalan masuk 4 besar juga sebenarnya. Yeah. Gitu. Tapi kita kayak buktiin bahwa kita juga bisa layak gitu tampil untuk jenjang selanjutnya gitu, enggak cuma untuk di SEA Games. Kita kan sekarang konsennya cuma di SEA Games aja, Kak. Betul. Nah, ini sekarang kan katanya lu belum ada klub ya? Betul ya? Ya. Belum ada klub ya katanya ya. Ya itu, jadi kayak kalau voli itu sistemnya kita cuma kontraknya satu musim. Oh, enggak ada yang dua musim? Enggak. Semua pemain enggak? Jarang. Ada ya. Tapi jarang. Waktu itu sempat kita dikontrak 3 tahun, tapi itu kontraknya ke klub. Oke. Okay. Ke klub. Jadi buat ke atletnya kita enggak dapat apa-apa. Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau di voli sendiri seperti itu, kita kontrak satu tahun itu cuman 5 sampai 6 bulan. Gitu. Maksimal tuh 6 bulan, itu paling maksimal. Jadi setelah 6 bulannya ya kosong gitu. Kalau kita lihat perjalanan lo dari usia masih belasan tahun sampai sekarang, itu kan udah banyak nih jatuh bangun dari lu berlatih, apalagi kalau secara fisik lu juga punya nilai komersial, terus juga secara prestasi juga lu punya prestasi, lu di SEA Games nyumbang perunggu, ada perak. Kalau kira-kira ketika lu mengakhiri perjalanan lu di atlet, lu bakalan ada di titik yang puas atau akan berada di titik yang aduh. Gimana ya? Untuk mengakhiri atlet ini. Aku lebih prepare untuk apa ya? Soalnya kan kalau misalkan atlet sendiri itu comfort zone ya. Betul. Comfort zone, terus kayak dan kita tuh nggak selamanya jadi atlet. Tubuh kita mampunya sampai umur berapa kita nggak tahu gitu. Terus aku lagi di pikiran di titik itu, Kak. Jadi kayak gue harus ada plan B nih, apalagi aku udah punya anak kan. Jadi kayak apa ya, selain atlet yang bisa menghidupi aku gitu. Mungkin suami Udah nggak ada. Iya nggak, maksudnya nanti ya. Oke, kalau gitu full support untuk kamu cepat pulih ya. Ya, thank you. Ya, buat siapa kira-kira yang bisa membantu untuk masalah cedera yang lo alami sekarang? Ya mungkin kalau aku waktu itu kan aku cedera bahu juga kan. Kayak aku MRI terapi dalam setengah tahun itu aku biaya sendiri gitu. Oh, itu mahal tuh. Lumayan. Terus maksudnya secara kontrak tidak ada yang bisa membantu? Saat kita dikontrak ada, cuman kan itu lagi off season, Kak. Oke. Okay. Jadi kalau lagi off season kita udah nggak ada yang apa support itu, makanya itu yang kurang ya. Terus kayak aku juga kan sempet itu tuh rame juga tuh di berita kayak aku ada senior lah pada kritik gitu untuk federasi gitu kan, kayak aku ada Rifan, ada Wilda dan Nizar gitu-gitu kayak kritik federasi tuh jarang ngirimin kita ke pertandingan bla 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 gitu. Kalau aku kritikan aku kemarin itu bukan kritikan sih, lebih apa ya, kayak kemarin tuh ya ceplos-ceplos aja lah ngomong yang aku rasain gitu, kayak ya itu setelah Pro Liga kan kita libur tuh 6 bulan. Nah, itu tuh enggak dipakai untuk timnas atau apa, enggak ada gitu. Jadi timnas itu berlangsung
ketika mau dekat dengan hari pertandingan. Jadi itu, kalau pertandingan berhenti, gaji berhenti? Enggak, berhenti dong. Tidak ada gaji? Enggak ada. Enggak ada, makanya itu sulit ya. Makanya atlet voli banyak yang main tarkam. Di tarkam tuh tapi duitnya lebih kenceng. Sendirinya kan juga mereka menghindari lu main tarkam supaya lu gak cedera kan? Iya, resikonya itu ditanggung sendiri. Iya, gitu. Tapi kan lu tidak ada penghasilan. Makanya, serba salah gitu. Apa saya perlu menjadi menteri olahraga? Ya udah, kita doain cepat sembuh. Iya. Kalau lu butuh apa-apa kabarin, kalau kita bisa bantu pasti kita akan support. Siap. Ya semampu kita. Siap. Yang pasti gua bangga dengan atlet-atlet gua. Gua juga pernah jadi atlet. Perjuangannya enggak mudah. Jadi atlet itu enggak gampang. Iya. Banyak yang harus dikorbankan, bahkan pernikahan pun bisa dikorbankan untuk menjadi seorang atlet. Betul. Ya udah ya, get well soon ya. Amin. Tepuk tangan buat Yola. Kita kasih dia hadiah spesial, ada merchandise. Untuk Yola kita siapkan jersey gua waktu main di Aspak. Serius? Ini bisa Yola pakai. Boleh dibuka enggak? Boleh. Size-nya semoga cukup. Wow. Ini waktu gua masih di Aspak, jadi gua pernah main di beberapa klub kita. Aku dulu juga sempat ngedukung Aspak. Iya ya. Iya. Ada siapa? Ih, keren banget. Ini jersey ori. Iya, ori. Ya, ini dipakai. Pernah yeah. Dipakai. Oh enggak, ini yang ori tapi gitu. yang apalagi yang kita kasih kepada orang-orang spesial ya. Ih, keren. Karena banget. Tidak diperjualbelikan lagi. Wow. Iya. Yeah. Terima kasih. Mending lu pakai yang ini daripada jersey Aspak pemainnya satu itu. Ha! Hey! Karena ini prestasinya lebih banyak. Oke. Okay. Beda prestasi. Keren, thank you. Thank you. Halo kak, gimana melawan Bang Densu? Apakah? Legend sih, benar-benar legend. Susah banget. Enggak, ternyata kan kayak gue suka ngusir-ngusir gitu kan. Kayak ya, yang ada lawan, ya masuk-masuk aja. Tau ya kalau ada lawan, susah ya main basket. Tapi ya. Udah kewalahan lawan Densu. Walahan baru, gila lo belum nyetak poin gue. Lu baru dateng langsung masuk, giliran main. Iya kan gue bilang, kalau misalnya kayak ngusir-ngusir gini kayak no pressure gitu.